Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama yang saya ta'zimkan, juga kepada dewan juri yang saya muliakan, serta teman-temanku semua, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita bisa berpartisipasi mengikuti acara Lomba Herek Santri yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan saya Nurul Inayah belajar mengungkapkan sepatah dua patah kata mengenai santri. Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk mengingat serta meneladani semangat jihad para santri berebut serta mempertahankan kemerdekaan yang digelorakan para ulama. Pada saat itu, satu peristiwa bersejarah, yakni seruan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang melawan sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Peran santri tidak hanya terbatas sebagai tokoh dakwah dan tokoh agama saja, melainkan mampu berjuang bersama pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan santri pada masa itu merupakan satu bentuk jihad melawan penjajahan terhadap rakyat Indonesia yang harus diakhiri. Namun kini, jihad yang harus dilakukan bukan angkat tombak silang kanan kiri lagi, melainkan mampu membawa perubahan terhadap bangsa dan negara. Agar membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara, sudah tentunya kita harus berilmu, karena kita santri. Berilmu merupakan satu upaya dalam membawa perubahan. Meskipun dalam segi fisik dan gaya, santri itu terkesan kurang modern, tetapi di balik kesederhanaannya, santri itu memiliki hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki kaum milenial pada umumnya. Sampai-sampai ada guyonan Jawa yang mengatakan, kalah rupo menang dungo, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah kabeh mondo omane. Iya pak iya. Keberhasilan seorang santri bukan hanya dari ilmunya saja, melainkan karena mendapatkan doa dan barokah dari para masyayikh, dari para ulama. Seandainya di dunia ini tak ada yang namanya ulama, tak ada yang namanya masyayikh, maka apa yang akan terjadi? Kitab Nasaihul Ibad menjawab, laulal ulama lasaran nasu kulluhum kalbahaim. Laula kok lamuna ora ono sinten al ulama u ulama lasoro moko yakti dadi sapa annasu menungso iku kalbahaim koyok piro-piro kewan. Ulama tidak ada, maka kita bukan manusia, tapi binatang. Kalau sekarang alhamdulillah ulama banyak, tapi kehayawanan kebinatangan semakin marak. Peristiwa-peristiwa tak bermoral yang terjadi di kalangan remaja, berkembangnya budaya hedonistik seperti free sex, pornografi, pornoaksi yang terjadi di sana-sini, tak peduli petang ataupun pagi. Nah,
disinilah peran santri. Sebagai generasi yang sejak dini mendapatkan gemblengan ilmu agama, sudah semestinya para santri terpanggil untuk turut membantu mereka yang minim ilmu agama, mengajak mereka pada jalan yang benar. Bekal wijangan berpidato saja tentunya kurang mendapatkan respon. Tapi yang lebih penting adalah kita memberikan contoh yang baik kepada mereka. Jika kita tidak mengambil sikap menjegah kemungkaran yang terjadi, maka bukan tidak mungkin azab Allah juga akan menimpa kita. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Syekh Mustafa Al-Gulayain mengatakan, "Inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayataha." Wahai generasi muda, sesungguhnya di tanganmu lah urusan umat, sedangkan langkah majumu adalah kehidupan mereka. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, sudah semestinya kita mencerminkan diri seorang muslim-muslimah yang sebenarnya. Bagaimana sanggup? Santri derek kiai NKRI harga mati. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kiranya cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.